Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai diagram alir proses pembuatan sabun untuk proses full boiled process atau proses pendidihan penuh. Berikut adalah diagram alir proses pembuatan sabun. Proses diawali dari minyak dan larutan NaOH atau alkali dimasukkan ke dalam bak terbuka berpengaduk. Pada bak ini terjadi reaksi saponifikasi atau reaksi pembentukan sabun. Pada bak terbuka ini juga ditambahkan air sebagai pelarut dan juga garam untuk mempercepat pemadatan sabun. Bubur sabun atau net soap yang didapatkan dari bak terbuka ini kemudian dialirkan menuju ke CSTR atau Continuous Stirred Tank Reactor. Pada tangki reaktor ini ditambahkan zat aditif berupa pewarna, builder, dan juga parfum. Dari CSTR ini, kemudian bubur sabun dialirkan menuju ke pendingin untuk didinginkan atau untuk dipadatkan. Padatan sabun kemudian dialirkan ke mesin pemotong untuk dipotong dalam bentuk balok panjang pada mesin pemotong ini. Sabun dalam bentuk balok panjang kemudian dikeringkan di dryer. Setelah dari dryer, kemudian didapatkan sabun padat dalam bentuk balok panjang dengan kandungan air yang rendah. Sabun padat dengan kandungan air yang rendah ini kemudian diumpankan ke mesin pencetak atau mesin stamping. Sabun yang telah dicetak kemudian diumpankan menuju ke mesin warping untuk dibungkus. Sabun yang sudah dibungkus kemudian diumpankan ke mesin packaging untuk dipaket atau diwadahi dalam kardus. Sabun yang sudah dipak dalam kardus kemudian disimpan di shop inventory atau gudang penyimpanan. Sekian dari Pak Yoga penjelasan mengenai diagram alur proses pembuatan sabun untuk full boil process. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.